Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, Mama Tiara mau memasak rujak kangkung. Untuk bahan-bahannya udah disiapin teman-teman ya. Yaitu bahan utamanya ada kangkung. Ini udah Mama siangin teman-teman, udah direbus. Kemudian ada cabai merah sama cabai rawit teman-teman ya. Ini buat bahan sambal, udah Mama rebus juga. Ini ada asam jawa, ada terasi yang udah Mama bakar, ada tomat, sama gula merah teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai aja memasak. Oke teman-teman, ini buat bahan sambal ya. Mama mau menguluknya. Ini buat sambalnya teman-teman, sambal rujak ya teman-teman. Sambalnya masih banyak teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai sini aja ya teman-teman ya. Masakan Mama kali ini yaitu masak rujak kangkung. Untuk masalah rasa silahkan kalian coba di rumah. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.